selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, saudara Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, kita sangat membanggakan sekali ya, karena kita sudah datang ke wihara, baca parita, meditasi, ya, mendengarkan dhamma. Ini yang sangat mulia sekali. Dhamma memang sangat sulit dipraktekkan kehidupan sehari-hari. Itulah kita harus sering terus datang ke wihara, dengar dhamma, baca parita, meditasi. Untuk apa? Untuk ketenangan bagi kita. Ya. Jadi tadi hari ini Bante memberi topik yang dhamma dasana hari ini, yaitu sila yang murni pasti kaya. Anda yakin nggak kalau sila yang murni Anda pasti kaya? Kaya itu titik itu di mana? Kaya itu ya seperti kita sudah ya, kita memungkinkan apa ya, sila-sila kita. Kalau kita selalu ingat sila kita, itu kunci kita tuh banyak ya, karena kita sudah tidak melakukan kejahatan-kejahatan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sila pertama, berusaha tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ini kita nggak ada ketakutan lagi kalau kita tidak melanggar sila pertama. Kematian kita tidak takut lagi karena kita tidak menyakiti makhluk lain dengan membunuh. Makhluk itu apa aja? Manusia, hewan, ya. Seperti yang sering kita jumpai, yaitu lalat, tambah nyamuk, satu lagi semut, ya. Itu dia makhluk hidup juga. Dia butuh makan, datang ke wihara, datang ke rumah kita. Jadi gimana kita harus supaya kita tidak terjadi pembunuhan itu? Ya, kita kalau sudah siap makan, usahakanlah dibersihkan ya, tempat makannya, piringnya, gelasnya, apa-apa diselesaikan pada saat itu ya. Kalau kita nggak mau ada nyamuk di rumah kita, bersihkanlah rumah itu supaya jangan ada bau-bau yang tidak sedap gitu. Sering dibersihkan rumah, jadi nyamuk pun tak datang. Ya, ah, seperti sisa-sisa makanan itu, ya lalat, dia pun tak datang juga kalau kita cepat bersihkan apa macam. Jadi kita tinggal di rumah itu rasanya gimana? Nyaman, damai, ya, harmoni, sejahtera. Kaya nggak kita? Kaya, kaya moral. Moral kita lebih tinggi. Itu disebut bodhicitta kita tambah tinggi. Sila kedua. Tahu sila kedua apa? Siapa yang nggak tahu? Coba jelaskan sila kedua, siapa bisa? Gak ada yang gak tahu? Hah? Tidak boleh berbohong. Berbohong apa mencuri? Mencuri. Berarti mati besar. Rupanya Anda semua pintar-pintar semuanya.
namanya bantai karena kasih ini apa ya, tip-tip yang apa supaya ada salah. Rupanya terjebak juga ya, tahu juga sila kedua itu tidak boleh mencuri. Dalam pencurian itu, kalau kita tidak mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan, seperti dalam usaha kita, ya, di pekerjaan kita, di rumah, ya, ataupun di lingkungan keluarga kita, anak, istri, orang tua kita harus diberitahu ini punya siapa. Kalau mau diambil pasti tahu. Kenapa? Kalau nanti diambil pasti ada orang nyari karena dia punya. Contohnya ini satu ini. Nah di sini kan pentingnya tiba-tiba bantai serama hilang kuburnya ya. Kecari bantai. Benar nggak? Nah, jadi kalau kita mau ngambil barang ya di rumah pun, di kantor pun, di pekerjaan kita ataupun di mana kita berada, kita harus tahu kita punya sifat yang baik. Ya, kita jangan mengambilnya. Ini pasti ada orang punya. Orang kehilangan gimana? Jengkel, marah, emosi, ya. Nah, kalau kita nggak ambil barang orang lain lagi, kita pun nggak ada ketakutan lagi di situ, karena kita tidak melakukan pencurian. Nah, kalau kita mencuri lagi, ya pasti kita kemana-mana aman, dipercaya sama orang, ya kan? Nah, karena kita mau masuk kemana pun aman, orang tidak apa, tak curiga lagi sama kita. Kalau kita seorang pencuri, pasti kita diperhatikan. Oh ini hati-hati ya, yang datang itu. Diperhatikan, ya. Nah, gitu. Jadi nyaman nggak kita jadi seorang pencuri? Tidak nyaman, hati nggak tenang. Nah, seperti contohnya lah, Indonesia korupsi itu kejar. Takut nggak si pencuri itu, si korupsi itu takut sama KPK sampai jantungan ya, masuk rumah sakit dengan ya, pembetahan. Jadi penyakit kan. Jadi sila itu banyak faktor-faktor yang mental kita kadang pun bisa ada permasalahan. Kalau kita ada ketakutan itu gimana? Kena tangkap sama KPK. Ya? Nah, seperti kita ada interaksi dengan pemerintahan, nah, Anda harus hati-hati. Banyak pengusaha sudah terjerat juga. Jangan nanti masuk ke sana, enggak aman. Ya kan? Usaha Anda kena hancur. Orang mau investasi dengan kamu pun takut. Ikuti aja program pemerintah yang baik. Ya, nah gitu. Jadi kita mau hidup banyak duit, tapi kita harus aman juga. Moralitas kita dijaga. Nah, seperti, nah ini kita sambung ke moralitas itu tidak berhubungan, tidak berzina ya. Nah, itu pun sangat ada perhatian juga. Banyak keluarga yang hancur karena perselingkuhan. Kalau Anda nggak mau diselingkuh, ya jangan menyelingkuh keluarga ya. Istri orang, suami orang, ya kan? Pertahankan sila itu, moral kita. Banyak yang orang yang terjadi perselingkuhan itu apanya keluarganya bapak berurus, katanya hancur, istri pergi, karena suami pergi, ya, tinggal kalian.
banyak faktornya. Jadi kita pun gelisah, kita nggak bisa dari segi selingkuh. Kamu semua udah tahu, ya kan? Tahu lah. Malu, keluarga tuh malu. Ya kalau kita nggak tahu malu, ya silakan aja. Proses ini semua tahu malu ya. Nah, berarti kok jangan dilakukan. Faktornya itu, sila itu sangat-sangat mempengaruhi mental kita, batin kita. Kenapa ketakutan? Mau kemana pun takut. Mimpi-mimpi dulu. Kadang-kadang teman saya tak enak. Jadi ketakutan. Karena sudah di positif mindset. Nah, itulah. Nah, berbohong. Nah, bukan bohong. Kalau kamu usaha itu, kalau orang-orang tenang ya, nah itu kepercayaan itu tak boleh berbohong. Cuma di apa di suku Tionghoa itu, memang ada ide-idenya kita harus punya kepercayaan. Nah, cuma dia ada satu sila aja, yang empat sila itu tak dipakai. Xiong, Xin Yong, Xin Yong itu bu bian lah. Yo, nah, orang bukan orang mana pun lah, tak kau sewa. Karena jadi, orang bukit tahu lah dia. Macam sekecil apapun ya barangnya, kita tak boleh. Ataupun kita kemana pun jangan banyak berbohong sama orang tua, sama apa-apa mama ya sama anak kan jangan nah. Kalau kita sudah berbohong begitu gimana ya nanti dia jadi kebiasaan ya terus terang aja mau kemana kan gak dimarahi ya kalau udah bohong sekali kamu gak dimarahi saya lagi kecubu sih yang ya orang cuma 看见暗空，被污染的东西，不小心污染，阿白不管了，被污染的东西，被污染，当然路上好多天污染，因为古早片也买，后来被污染，被空上也好了，我那也稀了嘛，也稀了，你看嘛，对不对？ 欸,기랑 suka berbohong. Ya demonya di mana? Makanya jadi batinnya pun isinya terapa? Merasa bersalah dan merasa bersalah tidak mau berubah diri. Tapi mau kembali ke apa kepercayaan kita ini sangat bisa bagaimana usahakanlah dekat pada Buddha Dhamma Sangha ya seperti anak melakukan hal yang tidak baik atau tidak baik ya itu setiap individu ada permasalahannya gimana caranya ya caranya ya sila dimulihkan kembali ini. Nah, setiap uposatha, cui cui cap kodisa, ada 8 sila. Munikan sila ada kembali. Tapi ada harus takut dalam pelanggaran silanya. Nah, ini kelima. Tentang minuman keras. Banyak orang konsumsi obat-obatan yang itu yang bisa ketagihan. Ini sangat bahaya sekali. Orang tua harus memperhatikan anak-anaknya. Jangan kelewatan di luar berkalau tidak orang yang tidak
baik. Karena zaman now ini semua serba instan. Benar kan zaman now sekarang? Jadi kita harus memperhatikan di dalam satu pelanggaran sila kelima itu empatnya dampaknya sangat luas. Karena kita udah ketaniannya, ngajak berguna, ya, estasi lah macam. Karena kita butuh, ya nanti jadi pembohong, ya. Nah, jadi orang yang tidak pembohong seperti melakukan seks yang sama, jual diri macam. Karena dia butuh di narkoba, nah, mencuri, bisa jadi pembunuh lagi. Narkoba ini kalian harus perhatikan. Satu faktor ini empat sila ini sudah termasuk. Buddha sangat sayang sama kita. Kenapa dia menciptakan sila ini untuk berumah tangga? Supaya anda hidup yang penuh kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan. Anda kan tidak melakukan kejahatan pasti anda tidak kaya. Kaya materi, batin, ya, itu sudah pasti. Nah, dicintai dana marahnya anda. Nah, itu perlu karena kita orang miskin itu kenapa dia tidak punya materi? Karena dia kurang dana tarami. Gimana mati? Saya juga miskin. Gimana saya mau dana? Kamu kan punya mulut, punya pikiran, punya tangan. Itu aja yang kita bisa lakukan kewajiban. Pikiran baik, ucapan baik, tindakan baik. Itu dulu ada praktek. Seperti wihara ini besar, kan perlu juga anak-anak semua di sini untuk bikin kebaikan. Ya? Nah, sila anda sudah murni, ya pasti anda meditasi sudah akan masuk arus. Nanti timbullah kebijaksanaan, kedamaian dalam hati kita, terbuka hati kita. Oh, saya dulu ada begini, oh, saya banyak salah ya. Koreksi diri, muncul semua. Timbullah kesadaran. Ya kan? Nah, timbullah kebenaran. Anda akan tersadarkan. Inilah yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bebeknya ada apa? Tapi media aja loh, praktik aja. Media lah praktik lah, tak mau dimulai ya. Jadi tuli ya, memang jadi bosi lah kepada manajer untuk kaya. Tapi boleh ikut. Tapi mulai dapat cepat-cepat kuai. Ya kan? Kuca orang tu bina si baby si, acing tu kaya kau. Sangka ayah anak saya lor. Tapi orang pun tahu dulu dia kan. Oh kaya, kakak mulai. Saya tidak. Ayah di tanah bukan. Semoga kehidupan saya ini saya tidak ada pelanggaran sila lagi. Ah, oh, pelanggaran sila. Saya sudah ada di tanah ya. Mari coba ya. Kan gitu. Nah, disitulah kita belajar kecobaan pokoknya ya. Oh, ini logo sih ada mana ini? Orang lainnya selite ya, usaha, orang lain selite. Tei lahir siap, tei lahir siap, tei sang usi, orang lain jauh musuh. Lu merasa
sakat desa sakaye tadi faktor uang. Anak berpikir kan tiga faktor itu. Anda lahir siapa kasih makan? Orang tua. Anda sudah besar, kamu kasih siapa makan? Ada yang jauh, ayah. Berkam. Jangan. Kucawalang bukian lah, kau ingin orang bukian di. Kucawalang cawalang tidak diwalang mengkau. Kucawalang bawa. Tukang selingkuh ya, tapi orang selingkuh terus saja. Orang sih kong, kami nak kaki siapa yang mau? Kau kong kah cingol di itu mengapa? Ibu orang kena kan orang kian orang sesi. Itu orang buka dia, orang kuat buka dia dalam orang kehidupan tak kaji. Tapi orang yang cuma ente, mai beli orang buka dia, mai beli orang ente suy ente. ไอ้ตัวสุยุยไอ้ตัวโควิดไอ้เฮาเนี่ยไอ้เผาอะไรนั่นเป็นเรื่องราวเนี่ยครับชิมเสียเลยครับที่สิลาลูกผู้มีสิ่งว่าว่าเราผูกใจเออว่าเราผูกใจกับเออว่าเราว่าจะเลี้ยงกันคือสิ่งว่าเราผูกรักกันสุดเลยครอบครัวกันครับผมแต่ว่าเราจีน่าหวานเยี่ยมกินอาจีนะสามารถมีความสุขได้ถ้าจะได้มีความบูดาเพราะเรามีโมเดลศิลาที่เราบูดาในโปรเทคนี่แหละโมเดลเล่มพุ่งสูงที่ศิลาเล่มพุ่งสูงได้เลยคุณเราต้องไปยึดพวกนี้ได้ในเยาวีย์เพื่อที่จะได้รู้ว่าเบี้ยวเบี้ยวมีกันที่ศิลาเป็นคนไทยkaya kebahagiaan ketamanya keharmonisan kaya bahagia kaya materi yuk ini yang harus kita kerjakan terus menerus nah Fatih kasih pertanyaan di sini dua di sini silakan ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Biasa. Waktunya hanya 15 menit ya. Ini tuh Bati udah mau siap ya. Bati kasih nah, mau boleh ya, Pak Teh? Ya, siapa? Nah, yang ingin saya tanyakan masih berkaitan dengan sila ya, Pak Teh. Kan kalau kekayaan itu kan, perdana itu kan mendatangkan berkah utama, ya kan, Pak Teh? Jadi kalau kekayaan itu kalau tanpa dukungan sila kan tidak bisa juga dijalani, Pak Teh. Bisa kaya ya kan, tanpa dukungan moral, dan tanpa dukungan kecerdasan dan tanpa dukungan kewaspadaan. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau cuma berkah utama aja dari berdana dia, kalau dia betul-betul tak menjaga sila, dia kan nggak bisa langgeng kayak misalnya kalau dia rutin berdana tapi dia sering melanggar sila masuk penjara, terakhir dia tidak punya akses pada kekayaan dan usaha dia kan kekayaan dia kan lama-lama kan akan habis. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah perdamaian yang paling utama atau sila yang paling utama yang mendukung seorang orang itu menjadi kaya banget? Terima kasih banyak. Bisa jelaskan sekali lagi. Berdana itu kan mendatangkan berkah kekayaan. Apa ya? Untuk poin aja. Yang mau ditanyakan aja. Yang ingin saya tanyakan, apakah berdana itu yang paling utama mendukung kekayaan atau sila itu yang paling utama mendukung kekayaan itu berarti?
kaitannya. Oke. Masuk batu itu kaya itu kan cuma kaya materi aja. Kaya moral kita. Kalau kita sudah kaya kan, moral kita dah bukti. Identik kaya itu ya supaya kita lebih mudi dalam mempelajari sila itu. Kebetulan dana parami itu Anda sudah termasuk melakukan dana parami itu Anda sendiri. Nah, tapi dengan apa? Dengan dana makan, obat-obatan, yang pakaian, rumah atau wihara atau kuti. Nah, kan banyak faktornya. Nah, biasanya orang kan dana itu harus lepas. Ya, sudah lepas, ya. Jangan diingat, nanti pelan-pelan Anda tahu sendiri hasilnya apa gitu. Ya, kalau kita berdana memikirkan imbalannya, ya nanti Anda jadi stres. Kok saya enggak dapat-dapat ya? Karena saya sudah kasih bukti 10, tapi rumah saya besar saja enggak tambah-tambah. Jangan begitu gitu. Nah, jadi itulah moral kita itu harus dimunikan dulu sama dana parami. Kalau misalnya kita dana parami, kita nggak punya moral, itu bisa juga dia tetap punya materi karena dia punya dana parami. Karena dia tidak bermoral, dia masuk penjara. Ya lama-lama ya bisa habis, pokoknya habis-habis ke situ saja. Nah, makanya harus dana parami itu dibelangi dengan sila itu dibelangi dengan meditasi. Meditasi itu waktu paling TE-nya itu sih malah sebelumnya boleh sih konsensi TE-nya itu intensif. Lakukan aja 15 menit, setengah jam, sudah selesai. Cukup aja nafas masuk, nafas keluar, ya kan? Menyadari nafas itu saja. Jangan lain-lain dulu kalau kita nggak punya basic meditasi. Tapi jangan coba oleh pikiran kita atau perasaan kita atau pegal-pegal, sakit, ngilu, pendengaran, diabaikan semua. Cukup fokus pada satu nafas saja. Nah, ambil samatha. Kalau sudah bisa lagi, bisa melanjut di vipassana, harus lanjut dulu lagi. Karena di vipassana nggak dapat. Ada lagi yang lain? Saya ingin bertanya tentang function. Dalam ajaran Buddha kita kan ada mengenal function. Pak, dekatkan sedikit. Saya ingin bertanya, apakah function itu tidak menimbulkan dampak perbuatan buruk jika kita kaitkan dengan sebab akibat? Karena dengan umat kita melakukan function, pelepasan makhluk, yang pelepasan hewan. Di luar sana ada orang yang menangkapin hewan untuk dijual kembali ke kita paksa. Karena jika kita kaitkan dengan sebab akibat, jika kita tidak melakukan paksa, maka mereka tidak akan menangkap hewan untuk kita lepaskan. Demikian ya. Ini ya, kalau kita melakukan sesuatu dan apalagi itu, kita lepas saja. Sudah gitu kan? Baca parita berarti lepas bulan. Itu kan kamarnya ikannya masing-masing. Dia mau ditangkap orang, dia bisa lepas, dia sini dalam kebawah, pada orang tangkap dia. Ya kan? Seperti dia taubia. Di lubang airnya itu. Dia mau buat dia itu. Orang cuma ingin kuat dalam dia itu, bukanlah maksudnya yang ya paksan, udah paksan. Jangan terbawa lagi, ih ada orang tangkap ikan saya, yang saya paksan. Nanti jadi pertanyaan kamu sendiri. Seperti kamu tanya lagi. Jadi tidak usah di, kalau bahasa kasar, gak usah diurusi orang yang mau tangkap ikan yang kita paksan. Kita sudah lepas, udah selesai. Saya sudah berbuat baik.
Tentunya kamu mau datang ke Mama Bati, ya kan? Nah, kamu udah kasih, Batinya tak makan makanan saya. Tak boleh lagi itu Bati, masa poing kayewa tumpah aneh muci aneh boleh, itu Bati potong dia. Ya Batinya kan punya faktor juga dalam adalah kiri, ya kan? Bijak yuk, bijak yang, ya kan? Bijak gigi. Ya pokoknya kamu udah menyerahkan ke Bati, Bati sudah terima. Itu kebajikan Anda sudah jadi. Ya kok Batinya yang sedia nggak makan, kan ada yang mio yang makan. Jadi kita nggak usah membawa itu sampah itu ke kepala kita, ke pikiran kita. Sudah melakukan itu pas sudah main saya ini. Pokoknya wacu panamia soalnya selesai. Inilah karena ajaran muda ini dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita sudah tidak mengerti damai, kita akan terus bertanya, bagus, supaya anda bisa mengerti damai sesungguhnya. Damai itu tidak ikuti arus, dia melawan arus. Oke? Okay? Ada lagi? Sungguh bencik. Untuk yang ibu-ibu ada yang bertanya? Main paise, paise. Bantu yang mau paise gak dulu. Walau lagi dalam belajar agama Buddha ya, tidak ada isinya ditutup-tutupi, gak ada. Kita terbuka saja. Gak mungkin orang bisa membuli kamu. Kalau orang mau membuli kamu itu dia orang yang belum mengerti dharma sesungguhnya. Karena dia masih mencela orang. Itu aja kita punya prinsip. Ya kan? Kan Buddha sudah mengajarkan setiap tindakan, ucapan, pikiran itu di kita sendiri. Ya kan aja, kita apa sih misalnya? Kalau dia mau bully kita ya. Oke, silakan. Mengenai lagi, saya ingin bertanya soal nama. Waktu kita lahir, soal nama itu diberi nama, ada yang tidak cocok, jadi dia mengalami kesakitan terus, sakit terus. Tapi setelah ganti nama, dia jadi sehat. Terus ada orang yang pengaruh ke keuntungan dia bantu orang tuanya usahanya. Dia sebelum ganti nama, orang tuanya usahanya agak lancar. Tapi setelah ganti nama, dia bantu, ternyata jadi lancar. Itu pengaruh nama apa? Memangnya apa? Ada berjalan di sana apa? Karena karma kan sebenarnya tidak terpengaruh oleh nama seseorang. Iya, kalau Anda menyetujui silakan saja. Nah gitu. Kalau Anda enggak setuju ya jangan. Nah gitu. Itu ya bisa juga keberuntungan Anda. Pas Anda mau buka itu, parahnya Anda sedang berkuah, bisa juga. Bante, sebelum jadi Bante udah berkali-kali buka nama. Ya enggak kaya-kaya. Jadi rumah tangga. Nah nanti kita, oh baik biji, wah ini salah lah, itu salah. Yang salah kita kurang pahami dan apalagi kita. Itu aja. Kita belajar ingko mau ini sebab akibat. Ini rumus ya, sebab akibat. Lu udah naparang itu sih, nanti beda naparang itu saja. Jadi kita jangan banyak bertele-tele tentang ramah apa itu. Ya kan itu nggak melarang kamu kalau kamu menyetujuinya gitu. Karena di sebab kita bisa nggak boleh. Orang pun dinampain haji aja kan, aku yang ibu sumia lo kita jauh sih iban dia mati cinta itu larang bisa ya ini haji kita sih. Oh tapi kalau memang pulang curang kalau cair tuli ya harus si cair tuli
Miyakana sihitan lampore. Bunga-bunga tersiwana kakiya. Sincere kan? Orang siang ngak poa, kena pintu. Cui kong poa. Orang ngakati pintu juga. Orang kacil poa, ya bunya. Kiam ini, kiam kemana pun amanah. Orang dia butuh, mau pelantaran sila. Orang pasti mau dia. Tentu macam sekali tu lampu api isi langsung dia akan juga ingin kaya. Tapi ada perbandingan. Kalau di bihun dia, dia cuman dia. Bantingan dan pasti lampu dia. Tapi dia masih ada bukian kepercayaan, ya, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, keharmonisan. Itu tuh tapi ya kebahagiaan di NNC ya lah, itu pasti yang terakhir itu gimana? Bukian lah ya, nanti masih bukian lah. Ian hai bantai lah, berkelompok lah, contoh bantai dengan kuat, nanti bukian. Ini dari cinta itu. Nanti mana enjoy itu? Justru kualang lah, sila kau lah ya, tapi cincin aja. Kalau bosan sih, lu nang coba cinta itu. Nanti nanti kau nanya, ini masih kau kalau buat yang lain cek. Ya, mudah-mudahan lu nggak mau. Karena masalah pau yang sedang berdua. Lu nggak pun menyadari, oh ini si wae, gusi colai wae dari mana? Jadi gua lah utolinya, dari dasar kisah dana sila sama dia. Sama dia itu orang yang tidak orang yang bijaksana. Kualang ini kita mencoba orang cai. Orang cai yang mana? Itu apa itu gimana bekerja kita kan tidak tahu kalau kita sudah bijaksana. Ya kita enjoy aja, bahagia terus, damai. Tidak menyakiti siapa pun. Jadi itu bosu sokong. Siapa bosu fasih, kacau kan? Oh ni mah, ini mana yang kau oleh? Oh, meditasi macam meditasi, aneh lagi, oh, rasa kau tu lagi sih, oh, karena mungkin beban ini bawa tanda dia yang siapa kau dah kau? Hahaha, itu ya, okay, di bawah pulang kerja tak ke, oh? Tengah-tengah, sikit-tengah, oh, kita ulang terus. Tuhi cedek buka ajaran Buddha terus-menerus, diselami, dipraktekan, ya. Jangan banyak, banyak apa ya, mengapakan, membeda-bedakan suatu aliran-aliran manapun, ya. Yang penting kita datang kembali, kita belajar dharma, sudah tahu dharma, dipraktekkan. Itu aja. Karena walaupun sih tradisi yang berbeda. Oh. Tradisi tetap dijalankan, jangan dibuang. Nanti orang tua makan, ya. Orang biru, kok gini? Kecuali ibu putih, ya. Nah, orang ayahnya, saya mau. Nah, orang bolehnya. Oh, main makan. Oh. Pelangguannya makan. Itu sih bilang kaki, ya. Bilang kaki, praktek orang, praktek orang kaki, mereka. Yuk. Baru wala ini, ada yang cantang, yang tulang, yang kau tay. Oh, yang kau tay wala ini belet buri. Kalau wala ini keingatan itu meningkat kan? Untuk hati lah, nampak sih lah jalan yang wala itu ini ciri ya. Ya, selama ini wala cukup dia tadi. Ya, tiba-tiba wala buka wala ini sih kan? Menikah wala sih kan? Lampas si Kuan, sekali ada Kuan yang dia, Busiang dia, apa sebab mereka buat isi gimana? Oh, sedekah. Ibu-ibu sederhana ya, nah itu lah dari itu. Ini yang ingin pinpul gitu. Lampas-lampas pinpul, kan membahagiannya semua mana itu. Nah, di kiri di kaki cuma ada, oh iya, di sini, mau ada di kiri. Busiangnya mana, yang mana, orang-orang cerai.
kan? Oh, jadi yang kedua nak cukup apa masih? Lang tahu itu kan? Orang cukup orang kon, tapi orang kon ini dah mah kacau berbanding. Jangan, tapi orang buka tip gitu. Lang kon tahu ini orang yang ni kan? Main yang cukup, cukup. Tapi pada saya, dia itu. Ya, sabi-sabi bahwa suci-sabi semoga semua maru ini berkah.